Assalamualaikum guys, balik lagi di Wijaya Stuti Vlog Channel. Di episode kali ini kita mau kasih surprise buat ulang tahunnya bunda aku yang ke-26 tahun alias 62. Karena masih corona, jadi kita tetap pakai standar pemerintah keluar rumah pakai masker. Ini juga nih. Udah merek belum? Jadi idenya adik aku banget nih, yang paling kecil si Bontot. Jadi kita pengen kasih buket apa ya, buket bunga. Tadinya kita mau nginep di sini, tapi karena ada satu dan lain hal, jadinya dia nggak jadi nginep. Dan ini adalah warna favoritnya bunda. Semoga bunda suka ya. Ini kita bikin puding supaya nggak terlalu melek, dan emang budgetnya nggak terlalu banyak untuk ulang tahun bunda hari ini. Tadinya tuh kita mau lebih pagi lagi guys, supaya nggak kelihatan sama orang kalau kita bawa bunga gede banget kayak gini. Ini kan lagi masa pandemi, jadi kita wajib pakai masker kemanapun kita pergi, walaupun perginya cuma deket-deket aja. Nah, untuk menjaga penyebaran COVID, makanya kita pakai masker yang aku pakai itu rada lebar. Ini udah kayak wisuda banget gak sih guys? Aduh, semoga ibu seneng ya. Alhamdulillah, rumah kami cuma beda satu gang gitu. Dan di hari spesial ini, di hari ulang tahun bunda, kita juga ulang tahun pernikahan yang keempat nih guys. Semoga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya. Emang sih aku sengaja nikah di tanggal ini sebagai hadiah ulang tahun buat bunda aku. Aduh, langitnya bagus banget, suara burung berkicau. Wah, indahnya hari ini. Tapi kayaknya bunda, bapak, sama adikku Ardi, si Bontot lagi ada pengajian abis subuh deh. Emang rutinitasnya setiap hari seperti itu. Yuk, assalamualaikum. Ini dia special birthday-nya. Happy birthday, ibu. Bukain dulu. Masih dikunci. Cie, 26 tahun. Tuh, rumahnya baru dibikin kayak permaisuri putri. Assalamualaikum. Hai father. Ini buat ibu ini. Bapak kasih. Ya, ya, ya. Ya, malah ngobrol yang ulang tahun. Assalamualaikum. Beneran surprise loh. Nih ceritanya bapak mau ngasih buat ibu. Cih, rasanya gimana nih kasih? Kerupuk kata ibu. Kayak kerupuk. Keren kerupuk. Ada yang putih kan? Gambar apa nih, Bu? Lihat deh. Kan ada yang warna biru kan, suka warna biru. Pengajiannya jadi dipotong gara-gara kita datang. Tapi itu udah pada matang. Ya, kan kita kesini mau ngasih surprise dan doa, cie. Ini apa ceritanya? Ceritanya buket. Semoga berkah. Berkah umurnya. Semoga dengan umur 62 makin bermanfaat buat orang lain. Amin. Orang cucunya orang juga apa? Baik. Yang berguna bagi masyarakat. Amin. Diri sendiri. Si bulan pun enggak ada nih hati yang hebat. Kita mudah-mudahan sampai ke sana. Amin. Yang paling penting lagi, umur itu bukan setahun ya, tiap maghrib kita diambil, kita selalu evaluasi diri. Umur apa namanya, dan hidupnya bermanfaat buat kita, buat orang lain, dan tidak ada hari tanpa perbaikan. Jadi apa namanya, perbaikan tadi tidak harus ya, harus kalau orang-orang Islam harus bersedekah infak terus semampunya dalam keadaan sempit, bermanfaat. Jangan muter gajian.
Enggak, kan bisa aja enggak punya uang pakai PC. Senyum. Foto dulu dong, foto dulu. Dibalik Pak ininya. Balik ada tulisannya. Nah, foto. 1 2 3. Ya. Lihat sini dong. 1 2 3. Senyumnya biasa aja, biasa. 1 2 3. Ye. Sekarang Abi apa mau ngasih ucapan apa buat Ibu? Baik, Ibu sehat terus, Bu. Terima kasih banyak ya. Iya, Ibu. Kita datang. Aduh, deket amat nih kita. Terus enggak masuk frame. Pakai yang mode luas. Doanya apa nih? Doanya buat Ibu sehat terus. Terus baik, Ibu. Semoga selalu dalam lindungannya, perlindungan Allah. Mas Eri juga gitu. Iya, amin. Iya. Iya. Orang tua mah kalau didoain gitu ya, balik lagi. Amin. Iya, iya, iya. Dikasih apa namanya? Kembang goyang. Itu bukan seroja. Boleh. Oh iya, sama warnanya. Ini tuh idenya Dut. Idenya Dardi. Ibu. 1 2 3. Ya, oke deh. Dardi dulu pemanis dulu nih. Ibu. Enggak usah gitu. Enggak gitu ya. Rambutnya keluar. Ibu. Ibu. Kan acara kita jauh-jauh. Oh, ini. Salaman sama Corona. Iya. Selamat milad ya, Bu, yang ke-26 tahun. Semoga makin unyu-unyu. Sehat, bahagia terus, enggak melo-melo. Iya. Apalagi ya? Pokoknya rezekinya nambah. Positif thinking terus, rezekinya nambah terus, cucunya tambah banyak. Amin. Apa yang diinginkan terkabul. Amin. Semua doa-doanya dikabulin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mujib basyir. Mau buat Mas Edi. Ya. 1 2 3. 1 2 3. Ani senyum dong. Ibu emang belum senyum ya? Ibu mau 1, 2, 3. Ini lucu banget sih. Sekarang ya, terima kasih Abi. Dia nih otak dari semua. Nya. Apa doa buat Ibu? Sama Ibu, taruh sama Ibu aja. Ntar sama ini Ibunya udah nyamperin. Tuh, demi sampai ke dapur-dapur. Ayo. Apa doa? Aduh, duduk. Atas lahirnya semakin menjadi ibu peri yang baik. Ya ibu peri, ibu peri. Kurangin sensitif yang nggak perlunya, yang bikin sedih tapi nggak manfaatnya. Sehat terus, bahagia, cepet dapet mantu dan dapet cucu tambahan. Amin. Apa? Rezekinya lancar. Banyak-banyak bersyukur. Lebih banyak happy. Oke. Siap. Menangis. Cie, betul dulu dong sini. 1 2 enggak terang. 1 2 3. Dah. Tahun masak sendiri dibantu ini sama ini nih, tapi kita buka aja dulu pudingnya kali ya. Tuh ada puding Bu buatan Ani sama Ardi. Perlu mana ya ini yang bagus? Yo dipajang. Coba dibuka, caranya gimana? Jangan gitu Bi, salah. Dibalik. Kita udah nggak bikin yang bolu-boluan Black Forest karena udah 26 tahun. Jadi pakai ini aja nih, puding buatan sendiri. Ini nggak di blitz lagi ya Bi? Nggak di blitz lagi. Udah bagus. Ini buatan yang atas buatan Anis. Yang bawah
buatan Ardi yang sama yang bawahnya lagi. Jadi ini warnanya ya pink kuning, pink kuning warnanya. Pink kuning ya. Yeah, pink kuning ungu. Dua-dua ya. Boleh deh. Nyatu deh. Ada yang nyatu, ada yang nyopot. Berhasil kita bikinnya. Buat Bapak dulu ya. Yeah, buat yang tersayang. Yang. Semoga sehat selalu. Amin. Selamatin. Iya. Tapi sih katanya. Sehat dompet dan itunya juga. Yang melihat sono dulu. Ini. Foto lagi kan? Foto tiga dong. Satu, dua, tiga. Ya gitu dong. Ibu senyumnya mah kayak bapak tuh, kayak gaji ke-13 dong. Soalnya tahun ini nggak ada gaji ke-13 kayaknya ya. Lagi banyak corona. Buat yang perlu. Iya, ini ya. Kita senang-senang sendiri. Manis, manis nih. Manis. Oh, iya. Kayak kayak yang ulang tahun manis. 26 tahun. Anak besok terus langsung Mas Erik. Terus besoknya lagi Ibrahim. Erik 19. Ibrahim 19. Ini Mas Erik sih. Yeay. Potongan nih. Kenapa? Agustus dia beda sendiri, enggak punya klan. Eh, di tempat ini? Iya. Sudah. Silakan Mas Afif. Makasih Ibu. Yang enggak punya teman Afif, Agustus sendirian. Buru-buru dari aku kan mati. Terakhir sama Mas Erik. Ibu Mas Erik. Udah. Ibu Maret. Iya. Ya Allah. Sama mama ini tahun berapa sih? Siapa sekarang, Bun? Ingat ya. Yang paling cantik dan suka ngeselin. Yang ngeselin lebay kadang-kadang. Karena kita sama-sama lebay. Jadi kayaknya masa sih. Ini nyatu. Aku di yang mana nih? Aku dikasih yang mana nih? Kita sebagai orang yang Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Selamat. Eh, hati-hati kamu kalau pergi. Ini tuh adek aku emang kreatifnya luar biasa, lihat nih. Kegabutannya WFH, work from home. Dia bikinin buket snack line, buket bunga. Buket bunga sih beli kali. Dan lihat nih ekspresinya Ibu. Kenapa? Happy birthday to you, 26 tahun dapat buket snack. Nyanyi dong Bu. Coba lihat. Dapat apa aja sih foto dong? Kayak bunga juga dong, 1, 2, 3. Bunganya mana bunganya? Bener-bener nih ya, semua otaknya adalah dia nih. Kita langsungan hari ini aja apa kasih semuanya Cie. Udah kayak mau seserahan ya, Ibu berasa nikahan sama wisudaan coba. Ayo Tanjidor. Deng 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 deng. Happy birthday Ibu. Happy birthday Ibu. Bila umur. Oh kalau di sekolah dulu Anies nyanyi gini. Bila umurku bertambah, aku bersyukur kepada Allah. Kuucapkan alhamdulillah. Semoga Allah memberi berkah. Yehe, semuanya di bawah dong sama itu. Iya, ayo yo, banyak fansnya. Kok sama Mas Erik doang? Ikut dong. Sepeda aja ya. Ayo apa ya isinya? Bismillah Bu, bismillah. Itu ngebungkus ya. Eh tapi kertas kadonya Ibu yang beli perasaan ya. Sobek aja Bu. Jangan. Itu kecil loh Bu sebenernya. Cuman kotaknya doang Bu yang gede. Itu boleh nanti yang buat pagi boleh nggak? Ada, kita bikin 3. Eh, 5. Buat siapa? Eh, buat bapak juga ada kok hadiahnya. Dek, kasihin.
Oh belum dibungkus, tar ya pak. Udah kelihatan nih apa ya. Eh jangan deh nanti. Ini nih. Kena ya. Kan sama. Ini sayang ini dibuat ditaruh di mana gitu. Itu juga udah recycle. Recycle dari 16 April 2000 ini, berapa? Ini nih. 16 April 2016 tuh recycle-nya. Jeng 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 jeng. Apakah isinya sebesar kadonya? Jeng 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 jeng. Alhamdulillah akhirnya. Tapi talinya enggak sesuai, maaf ya. Ibu. Maaf ya. Apa nih kopenya? Diisi enggak, Dek, dalamnya? Duit gitu apa-apa enggak? Talinya belum diiniin ya. Tapi talinya enggak lebar, maaf ya. Nih yang kayak Mbak Iwin nih, pengen banget tas kayak Mbak Iwin, luar biasa. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ini dari emas 24 karat. Terus dalamnya apa itu? Kok gede banget sih? Apa cuma dibuka, Dek? Ternyata bantal. Dan ini seserahan gue waktu 4 tahun yang lalu. Amin. Karena saya pernah nih di atas begini. Apalagi ke Blok M, dia mau dicopot gak sound-nya. Sekarang banyak-banyak. Coba enak tuh foto. Luar ada iya. Itu asli gak sih, Dek? Apa KW? Kayaknya sih KW, iya, Bu. Kalau yang asli kita enggak mampu belinya, bisa sampai. Kan yang aneh gitu. Yang mana marung ya dia? Iya. Talinya maaf ya, talinya enggak lebar. Itu cutter deh. Kalau kependekan kalau kependek apa? Kalau kepanjangan diatur sendiri ya. Dia dari penjara sama di rumah enggak bisa makan. Ya ini ngerampok lagi. Kalung apa? Kalung kesehatan ya? Kalung kesehatan apa? Dari Mas Eri, dari pokoknya kirim aja enggak usah. Muntahnya aja, enggak usah lah ya. Cie. Yang belum cakep banget. Jadi kita jalan-jalan, Mak. Kemana? Ya Allah nih, efek keamanan di rumah. Stay at home, PSBB. Terus ada orang di rumah kena dari tukang kayu. Iya. Kata dia tukang kayu. Sekarang apa? Jaga kesehatan diri aja masing-masing. Ini lagi. Iya, yang scary itu yang kuat. Dia nggak kuat, melawan orang yang nggak kuat. Dia punya. Paling panjang, udah paling pendek. Oh, paling pendek. Berarti nanti bisa diatur kok, dijahit sendiri ke Basamo. Emang bisa? Basamo. Oh, di sininya, Pak. Iya. Di sininya di. Makanya aku nanya jarumnya ukuran berapa? Oh, ini gede nih jarumnya kalau ini kan. Kalau mau jahit. Reparasi. Ini kan laba-laba mu. Ada. Di Margonda ada. Gak kejauhan, di deket Basamo ada. Basamo ada. DMI, Mama Dede. Oh iya. Mama Dede yang jual servis. Jualan air. Mama Dede jualan air. Aduh, apa namanya itu? Air biru. Arah mau ke Depok Jaya, Pak. Satu lagi dong, Bun, dibuka, Bun. Ada dua nih hadiahnya dari kita. Iya tuh ada tasnya, tapi gak ada sertifikatnya. Iya, toko Basamo itu, toko kain kalau itu. Jual bahan-bahan di suasana. Ruko. Iya, kayak rukunya gitu, pinggir jalan. Ini kok kotak-kotak. Apa ya? Zong lagi enggak ya kira-kira? Tempatnya doang yang gede. Ini ruko biasanya. Iya, tapi pintar banget adik-adiknya Anis tuh, Bu, yang kreatif di RD. Sama orang Padang ya. Iya, sama bersama. Iya, orang Padang. Yang jaganya orang Padang, yang punyanya orang Padang, jaganya orang Padang. Uni Basamo. Jawa kan. Oh pegawainya? Pegawainya Pak, emang pegawainya? Pegawainya? Ada pegawainya? Gak mana sih arah jalannya, jalan apa? Bapak tau rumahnya Pak Imam. Oh jualan? Peralatan tas. Baju, tapi gak di jalan situ, Pak?
Jadi kan tukang jahit nyiapin bahan, ini enggak? Sebelahnya tukang jahit sih, yang mahal ini. Tapi untuk pria wanita ya? Iya. Maksudnya bahan semuanya, bahan baju, bahan kaos. Jeng 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 jeng. Apaan tuh ya? Tapi sekarang orang kan larinya udah jadi bikinnya. Iya. Apakah itu cuman kotak biasa? Begitu, tapi namanya bambu gimana? Iya, besi ini ya. Jadi semua nih. Namanya gara-gara corona. Gara-gara corona buat kan itu. Coba, ini yang ibu pengen ya, salah satunya. Iya, iya ibu pengen cuman beling pengennya. Nah. Bukan, 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 salah. Buat naruh kue kering. Eh, kerupuk. Bukan, bukan buat naruh kerupuk. Ayo coba. Coba buka dulu. Dalamnya apa? Dalamnya di bawah. Bukan. Nih, Dardi. Bukan, bukan tempat sampah, bukan. Oh, ini. Air. Air, tapi nanti Bapak enggak usah nuang itu ya. Di kamar bisa. Oh, di sini. Sini di meja, jadi harus gantinya yang beli gitu. Iya. Ibu emang pengen, cuman pengen yang beling waktu itu. Berat beling, Bu. Ini aja, semua ini kita semua. Tapi ini bisa diisi es buah enggak? Bisa, tapi nggak keluar buahnya. Nggak keluar buahnya. Air doang. Iya, ada aja sih artinya. Di mana sih belinya, Dewi? Ada deh. Kakinya di bawah. Kakinya ini, Bu, di luar, Bu. Mejanya ini. Itu dimasukin di dalam. Bagaimana sih? Coba. Mejanya nih. Tutorialnya coba. Nah, gitu. Mejanya ini. Salah. Iya, nah gitu. Ini mana? Kerannya? Iya. Gitu. Hihi, kerannya mana? Itu mau bapak. Ya Allah, unik banget sih ini, lucu banget. Kayak main-mainan, kirain tempat sampah atau tempat kerupuk. Gak taunya buat ngasih air. Kerannya taruh mana ya? Sini. Apa timun di sekitar ya? Jeruk nipis timunnya. Enggak apa-apa. Air doang, sirup kali. Sirup ya. Iya, sirup. Es. Di dalam sama luar tuh pakainya, Pak. Ini dalam kali. Heeh. Cucinya enggak susah juga ini kecil. Iya, iya. Iya. Malah ini enteng banget lagi bawa. Oh. Iya, langsung dipasangin sama Yayang. Dari luar dulu ya, dari dalamnya tinggal diputar. Itu bukannya dalam, Pak. Dardi ngapain sih, sibuk banget? Itu masak. Ini mas. Ya Allah, Akbar, lupa. Apaan? Petasan. Head to header. Masa sih itu sih, Pak? Itu dalam deh, Pak. Nanti kan corongnya di situ. Di dalam. Jadi gue lupa. Apa? Iya, nah, belum gitu. Udah lu enak ya? Jadi repot menurut enggak apa-apa. Cie, enggak apa-apa jadi kompak. Tuh Ardi, enggak ada tata caranya, Dek. Dalam masih tadi Mas itu ada tadi. Enggak ada. Asumsinya ini dibuka nih. Coba nih akhirnya di mantunya bantuin. Tutupnya dia, Pak. Di sini nih, Pak. Gini nih, Pak. Ini di dalam, di luar, di luar. Satu dalam, satu luar, Pak. Iya. Nah, coba Bapak pegangin dalamnya. Coba tangan itu. Masak masuk ini gimana yang? Putar. Putar. Belum ini, Pak. Wah. Bagus juga nih Ardi kadonya. Jadi ya. Kerja sama. Bu, ini udah ini belum. Nah, ini sibuk doang. Mau bikin nasi tumpeng. Ya Allah. Hari ini kita makan nasi kuning. Ye. Udah kali. Ngukusnya dulu. Kalau bocor berarti spare lem. Udah. Ini lagi ya? Udah. Sini enggak ada kutu. Harus dicuci ya. Dulu ya. Harusnya cuci dulu baru dipasang.
biar nggak itu ya. Bukannya gini? Iya. Jadi masuk ke bawah banget. Dan masuk ke bawah banget. Eh, Ana, mana Ana? Ya kagak pakai jilbab ya. Mana orangnya? Yang satu lagi di Citayam nih. Jadinya. Ajil, mana Ajil? Enggak datang enggak hari ini nah. Besok. Oh, besok asik. Ojil. Mana? Mana Ajil? Oh, udah pakai jilbab tuh. Itu ada PSBB enggak? Mana aku pakai kalau ada PSBB kan enggak boleh boncengan. Ngerti deh, nggak boleh pakai mobil dong. Mobil belum berani ya. Boleh di belakang. Grab car lu kan boleh di belakang. Kalau ada PSBB kan belum punya SIM sama STNK. Bukan kalau lo. Gak ada. Oh, kalau naik grab car? Grab. Dari pihak mana? Oh, ada doa apa buat ibu? Pokoknya Anda dapat doanya. Pokoknya doanya yang di WA itu ya sih. Lagi sebutin lagi dong. Di sini lagi di videoin. Lagi di videoin. Pokoknya sehat terus. Jangan stres. Terus pokoknya diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Ada request dari anak wantonnya. Apa? DRD? Kata anak wantonnya. Apa? Jangan terlalu jodoh-jodohin. Panik. Kalau cowok mah 35 juga wajar. Kamu ngomong dia yang ngomong. Jangan santai. Jangan panik. Jangan diburu-buru. Panik, dibawa santai. Iya. Jadi ini dia ulang tahunnya tuh beda sehari sama ibu tuh kembarannya, lihat nih mirip banget. Jeng. Satu lagi ini juga nih besokannya lagi nih. Jeng. Makanya kesini banyak. Amin. 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 Mudah-mudahan pada hari ini kita yang hadir pada pagi ini mendapat rahmat dari Allah, kesehatan dan khususnya kepada yang berangkat pada ini, mudah-mudahan hidupnya selalu bermanfaat buat orang lain. Amin. Dan selalu dalam hari tanpa sedekah. Jadi hidup ini dinikmati dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa fisik, bisa apa? Materi dan fisik, apa? Dapat mungkin kita selalu beramal. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan dari yang sekarang udah baik, lebih baik lagi. Kepada Mulyani juga mudah-mudahan selalu panjangkan umurnya tapi juga bermanfaat. Sebenarnya sebaik-baiknya manusia panjang umur yang hidupnya berbuat baik, tidak hanya teman bangga dengan usia yang panjang tapi dimanfaatkan semaksimal mungkin segala kebaikan. Amin. Kita enggak sekalian, Pak. Yang kedua, doa untuk Anis dan Erik.
Malam dalam perjalanan waktu 4 tahun matra rumah tangga selalu diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Amin. Sehat. Amin. Persoalan-persoalan problema rumah tangga itu diminimalisir. Jadi yang kecil jangan digedein, yang gede dikecilin. Amin. Supaya penduduk mewadah warahmah. Sakinah. Sakinah wadah warahmah. Amin. Amin. Yang paling penting lagi saling menyelami minus plusnya dari masing-masing pasangan. Jadi hidup ini tidak ada yang sempurna kecuali Nabi ya. Nabi dan Nabi Allah. Sudah sudah masuk, cinci doanya dia diampuni, masih berdoa. Ada yang tanya, kok masih berdoa Nabi ya? Kita bersyukur terus, walaupun dikasih saya Nabi, dan dia dikasih bonus masuk, tapi bersyukur terus. Sedikit, apalagi itu bukan Nabi, lebih dari Nabi kita bersyukur terus. Jadi syukur tadi di realisir dalam kenyataan cuma sehari. Istilahnya berguna bagi orang lain, jadi bisa impact lah apa sebagainya. Tolong orang tangga di kampus apa di sekolahan kerja yang baik yang lain. Jadi realisasi kebaikan itu tidak hanya sebatas di dijalankan walaupun sekali tapi continue jadi tidak konsisten. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Dan yang terakhir ini Adi, mudah-mudahan tahun ini sudah betul-betul matang merencanakan adapun masalah keuangan dan sebagainya itu nanti bisa ada rezeki. Kalau kita sudah serius akan datang rezeki lah. Jadi jangan takut orang nikah takut kawin apa takut takut padahal orang nikah itu malah tambah rezeki. Itu aja yang dapat sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu motong aja gitu kan? Alhamdulillah surprise kita berjalan dengan lancar. Walaupun adikku yang lagi di Citayam gak bisa hadir hari ini, tapi besok di hari ulang tahunnya dia datang. Ini nih tuh kenapa gak disatuin? Karena tahun kemarin udah disatuin dan kita pengen tiap harinya tuh jadi kayak ada momen spesial gitu. Ini emang unik sih di keluarga besar Untung Waspada. Jadi di bulan April tuh ada yang ulang tahun 4 orang. Yang pertama ibu aku di tanggal 16 April berbarengan dengan ulang tahun pernikahanku. Karena memang sengaja aku ngadain pernikahan di tanggal 16 April 2016 lalu. Terus di tanggal 17 April itu adalah hari kelahiran dari adikku Rahmawati Afriliana. Dan di 18 April itu pun aku baru ngeh pas udah kenal sama suamiku beberapa bulan. Nah, ternyata dia lahir di tanggal 18 April yang itu berarti berurutan sama ulang tahunnya Ana dan Bunda. Nah, di tanggal 19 Aprilnya itu adalah ulang tahun adik aku yang sudah meninggal dunia. Jadi tadinya tuh setelah aku ada adikku lagi namanya Ibrahim Dwi Sabto. Tapi karena ada kelainan jantung dia meninggal dunia di usia seminggu. Jadinya harusnya anak ibu ada 5 tapi jadinya yang hidup cuman ada 3. Jadi bulan April tuh buat kita adalah bulan yang sangat istimewa. Karena di situ ada hari lahirnya 3 orang kesayangan aku dan juga adalah hari istimewa pernikahan aku bersama suamiku Erik Wijaya. Jadi kita bukannya mau sombong dengan bikin video, dengan bikin makanan ini, makanan itu, tapi menurut aku adalah cara bersyukurnya salah satunya dengan seperti ini. Selain kita juga nanti memberi untuk orang yang lebih membutuhkan. Tapi setidaknya setiap tahunnya akan ada video seperti ini sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan banyak kesehatan, kebaikan, dan kebahagiaan serta rezeki yang berlimpah ruah. Doakan keluarga besar Untung Waspada selalu happy dan terkabul doa-doanya ya.
Buat teman-teman netizen yang ngeliat juga sama. Semoga selalu bahagia, banyak rezeki, dan bahagia. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya di YouTube channel Wijaya Stuti Vlog Channel. Kita juga sudah ada podcastnya loh. Kalau udah 1000 subscriber akan ada hadiah buat kamu. See you when I see you. Bye.